Ri pun dah telefon. Ri, kita orang kata nak bertanggungjawab ni. Sebab atas sekali puncak tu goyah. Atas sekali bangun goyah. Angin kuat. Atas sekali. Yalah, kita ikat tali pinggan lah ke tepi. Kita pun takut mati. Yalah, kan? Betul juga, Ri. Kita tak pergi. Okay, assalamualaikum. Selamat Maya Ajab Besar TV. Hari ni saya ada dekat Taman Kosas Hampang. Saya nak jumpa siapa tahu? Syahri Amri. Semalam Datuk Fazli daripada Muar, dia call saya. Dia cakap, "Jom, jom jumpa Syahri Amri dekat Taman Kosas. Spot dia Taman Kosas." Tapi saya jumpa dia semalam. Hari ni mungkin Datuk Fazli dah tak ada, dia dah balik. Saya jumpa Syahri semalam sembang-sembang dengan dia, tapi tak sempat nak buat konten lah. Jadi hari ni saya nak buat konten dengan dia. Dia punya channel YouTube dia ada masalah. Dia punya channel YouTube tak boleh monetize. Jadi sekarang ni saya bawa kawan saya, Brother Hafiz, untuk repair dia punya channel YouTube dia. Jadi kita pergi sana tengok. Saya rasa Hafiz dah sampai kot. Tengok Hafiz ada sana tak? Kita tengok Brother Syahri Amri ada tak belah sana. Tengok dia ada sana tak. Okay, kita scan dulu. Okay, kita jumpa Brother Syahri Amri kat sana kot. Belah mana dia? Ni Brother Johan. Ni Brother Johan Aziz. Dia pun nak jadi YouTuber juga. Ini orang kuat slam lu. Macam mana Brother Johan? Sihat eh? Okey, sihat. Ni Roni. Roni. Oi, Roni. Sihat tak buka mic lah. Saya sembang dengan Brother Johan dulu lah. Boleh Brother Johan eh? Boleh. Boleh ke saya buat macam ni? Boleh. Terjah. Terjah ni. Ini terjah. Syahri mana? Syahri ada sana. Syahri Amri ada sana. Dia punya channel dia ada masalah. Jadi saya bawa kawan saya Hafiz. Jadi suruh Hafiz tolong lah. Masuk ke. Okay, Hafiz eh? Okay, Hafiz eh? Nah, aku nak jumpa Johan sekejap. Johan, dah tak buat zaman ni lah? Sekarang saya dah fokus kat bisnes lah. Oh, bisnes? Bisnes apa? Ni kedai makan ni. Mana kedai dia? Ni lah, Johan Kitchen. Ni kedai Johan Aziz? Alamak, terbaik lah bro Johan. Oh, sekarang ni mana tak ada event-event lah? Buat juga tapi slow sikit lah. Banyak fokus kat sini lah. Ini dulu orang kuat slam ni, Bro Johan ni. Ni Roni kumpulan. Ini dulu hati saya juga. Macam mana lagu dia? Dulu saya suka nyanyi lagu dia. Bakat saya dikekel oleh harapan. Nyanyi sikit, Roni. Harapan. Alamak, mic tak ada lah sayang. Tak apa-apa, saya tekan je Bro Johan dulu. Sekarang ni slam pun dah tak ni eh. Kata aktif kan? Dia orang masih aktif lagi. Masih aktif lagi? Dia orang bulan 2 ni, dia orang ada buat konsert. Ya. 12/2. Dengan Zamani lah? Dengan Zamani lah. Original member dia. Syah semua. Syah semua ada. Ajak Lily semua. Semua ada. Ui, best pun. Kat mana? Dia buat dekat Convention Center KL. Projek Bro Johan lah ni? Bukan. Ni projek kawan saya. Saya cuba bantu lah. Bantu lah. Tak apa lah. Tapi apapun nanti kita pergi tempat. Kalau korang lalu sini ni, abang Taman Kosas kan? Taman Kosas. Tempat ada Bro Johan, Johan's Kitchen. Medan Selera Taman Kosas. Apa menu dia Bro Johan? Ini kita ni lah. Macam ni. Giabok kambing. Roni baru habis makan. Roni apa projek sekarang ni? Jalan solo ke macam mana? Solo. Adalah sikit projek. Bro Johan ni pun dia nak buat channel juga. Dia nak buat channel YouTube juga. Belajar-belajar ni. Saya jumpa dia semalam. Saya jumpa Syahri semalam. Datuk Fazli yang bawa datang sini. Cerita punya cerita. Semalam dia pun nak buat channel YouTube juga. Tak apa. Kita duduk pun dekat. Yalah. Kalau ada masalah apa-apa nanti, call dia saya. Boleh. Nanti kita pergi dekat channel YouTube dia, Johan Aziz. Johan Aziz. Tapi sekarang ni banyak konten nak? Baru nak pick up lah. Baru nak pick up. Lawat-lawat lah channel dia. Bro Johan Aziz. Support member. Support member. Tengok sikit. Johan Aziz. Channel Johan Aziz. Roni tak buat channel ni eh? Saya tak berkesempatan lagi. Tak kesempatan lagi. Ramai peminat lagi senang buat. Yelah. Okey lah. Kalau macam tu saya jumpa Syahri Amri dulu eh. Okey. Terima kasih. Minta izin Bro Johan eh. Okey. Kita nanti ada masa kita sembang dengan Bro Johan. Kita sembang secara eksklusif. Okey. Hai. Aku rasa macam kenal dia ni. Siapa? Hari dia. Kuih gendah ya. Nak sembang dengan Syahri ni kisah-kisah lama zaman Melissa ni. Tak tahu dia ingat tak ingat? Rasa tak ingat kot? Tak ingat. Abang Dino ingat? Dino ingat lah. Abang Dino ingat. Kumpulan Arena ingat? Arena ingat. Angin yang berhembus. Album tu bukan kau produce ke? Tak, tu buat lagu je. Bukan album Selamat Tinggal Cinta tu bukan kau produce ke? Bukan. Siapa yang produce? Apa?
Kat Singapura buat studio? Oh, bukan aku. Ya ke? Banyak lupa dia. Oh, tapi yang kalau UK itu memang lagu kau. Okey, aku pergi pula ambil. Kita tahu lah. Oh. Rena lah orang lain. Abang Dino mana sekarang? Dino boleh bertahun-tahun tak jumpa kau, tak ada tak jumpa eh. Tutup habis lah tutup. Tahu mana pergi ya? Sekarang apa projek? Betul-betul rehat lah, rehat. Tapi lagu buat, tapi buat lagu buat lagi ya. Saya buat. Dan banyak ubat orang sakit. Oh, yang cantik kita ni, yang dah berkulit-kulit. Ramai datang lah, tapi ramai yang baik lah. Oh. Buat macam buat amal jariah lah. Saya cari Sanri Amri ni dah lama. Sejak saya buat kisah Berjalan Rokers. Cerita dia pun ada zaman saya dengan dia dekat Waria Music dulu. Masa start dia nak buat album. Sempatlah dia bagi kita satu lagu. Lagu Wajahmu di Mataku. Rasa sehari pun dah tak ingat dah. Dia pun dah tak ingat. Aduh, lama sangat. Hari tu dia mengalami insiden. Dia koma berapa lama koma itu? Koma 2 minggu. 2 minggu tapi koma. Tapi 3 tahun baru kenal orang. Tiga tahun baru kenal orang. 3 tahun baru dia pulih balik ingatan. Ini banyak perkara lama yang dia dah lupa. Banyak memori. Banyak memori dah lupa. Jadinya kita nak cerita kisah-kisah lama pun dah tak ingatlah. Bagi saya Bali panas. Dua. Ini dulu kerja storekeeper kat BMG. Masa berada di Dino pun baru buat office kan, buat company. Itulah Amrisa dia punya artis pertama. Masa tu Sari Amri rajinlah jumpa Abang Dino. Macam mana boleh kenal Abang Dino tadi eh? Selalu kau pergi situ. Satu sebab bila kita dia ada keluar apa nak cari lagu, bila ada artis baru. Jadi kita pergi juga muka sponsor lah, pergi gedar saja. Tapi betul dulu dia, lagu banyak lagu bagi. Tapi sebab kita pernah ambil, kita Rusi Selasih. Rusi Selasih pun dah bagi 3 lagu. Konsep kita memang lagu fast 6, lagu slow 4. Jadi ambil lagu dia 1, jangan ambil lagu dia 2. Banyak bagi lagu Abang Dino. Banyak. Tapi dapatlah dekat kumpulan Arena. Kita ambil 1 lagu. Tapi kira-kira okey lah. Sebab kita bukan ni orang baru. Tapi orang boleh terima lagu kita. Itu dia. Seronok lah, seronok. Masa tu tak tahu, Syari dah tak ingat. Dia kata, ini ambil lagu aku 1. Lagu aku ada 1 lagu top, dia kata. Lagu Pasti, Mega. Lagu tu kan top. Pasti kau di saat ini. Lagu tu, itu lagu dia. Tapi yang tu dia pakai Syari Amri. Lepas tu dia cakap, ambil lah lagu ni pakai nama Sidiwan Kembang. Saya tanya dia, kenapa Sidiwan Kembang? Letak Sidiwan Kembang lah, dia kan. Sebab tu flat rate. Kenapa flat rate? Sebab kalau pakai tu nama, sebab publishing ada BMG. Jadi, Kisah dia. Sebab tu kau pakai nama Siti Wang Kembang. Ada kontrak kan dengan. Tapi lagu tu mula-mula Rosi Lasia ada 3 lagu kan. Itulah 1 lagu kan. Yang nak tanding kat muzik-muzik tu lagu Nabila. Lepas tu lagi satu ingat nak buat lagu Sayonara. Ketika kita ambil lagu Syari Amri. Lagu tu channel kat muzik-muzik tu. Kelembutan yang ada di wajahmu. Lagu tu Mama Jui promote kau. Lirik dia. Tapi yang selalu main radio lagu tu lah. Cinta untuk Nabila. Itulah. Itu yang lagu killer yang kan. Selalu main radio lah. Lepas tu kita orang pun okey lah. Melissa okey masa tu. Syari Amri masa tu dia bawa balik Singapura. Dia siap pesan kat kita orang. Kau boleh beli Singapura, beli rokok kat Malaysia, dia kata. Rokok Singapura tak sedap. Aku kat Singapura kerja kontrak. Aku tak nak kerja kontrak teruk-teruk. Aku nak sini aku jadi komposer. Dahlah kita beli rokok-rokok katen, kena tangkap kat Singapura. Kena tangkap di Victoria. Sebab kita buat katen-katen kan. Salah kan. Kena tangkap. Siap kena bogey ni. Kena bogey, cek badan dia suspend drug. Aku biasa. Aku kan nama Singapura kerja. Jemput taik habis dia jemput kau. Yelah. Aduh. You miss. Aku orang Razi. Dengan Ozi dengan Kev. Rosi Selasih pun kena. Bogey. Kantoi. Yuri sehari. Yuris, aku sampai sana malam pukul 9. Terus tangkap, masuk lokat sementara pukul 12. Besok pagi pun boleh keluar, tunggu keputusan. Dahsyat. Gila. Singapura punya law memang kau. Gila. Dino tak boleh buat apa. Tapi Dino tahu kita orang clean, tak ada apa-apa. Dia tak risaulah, tak apalah, besok korang keluar lah. Aduh, kisah dia. Ya, aku pula kena bogey terus. Bogey, korek lebih tak jumpa tarik. Sama lah ni. Sama kena. Dia ingat kita semua nak ada dalam lubang jubur. Dia suspek macam tu. Aduh, gila betul lah. Tapi kau, yalah kita bersih, tak clear lah. Tak nak salah lah. Tapi itulah, bogey kena bogey lah. Lepas tu, kita orang release album. Okeylah, album Lisa letup lah masa tu. Lepas tu, Abang Dino ni baik dengan Syari. Dia bagi Syari peluang buat lagu Akiang. Kan kau produce album Arena tak ya? Tak. Lepas tu, lagu Arena Selamat Tinggal Cinta tu, Abang Dino bagi kepercayaan pada dia, buat. Lepas tu, last
Express Project tu album UK yang pertama kau produce kan? Ha, Bang Dino. Tapi yang album apa tajuk sebelum sebelum bisa berbisa ke apa? Hujan panas apa? Album pertama UK. Apa tajuk bukan apa? Tapi masa tu penyanyi lain, penyanyi bukan kami. Oh, bukan kami. Oh. Penyanyi. Nak sebut sini kata-kata nak sebut duduk je duduk. Duduk, duduk. Duduk. Duduk mana? Duduk KL lah tapi cakap dia bikin lirik sini duduk, sana pun duduk. Sini duduk, sini pun duduk. Tapi recording kat Boss Studio kan? Dekat dekat ni, dekat apa? Dekat Maluri masa tu. Oh, bukan kat Boss Studio. Oh, Maluri, Fantasia. Fantasia. Tapi memang mati lah album tu. Yalah. Buat album kedua, tu bila Amir masuk, cuma tengok Amir pun. Kita pun, tu saya berani buat diri. Oh, lepas tu dia meletup. Oh, maksud kita dah rilis album kedua. Album kedua barulah apa apa first yang untuk Amir masuk album pertama apa mencari ah ha, mencari ha. Itu jual sekadar belah-belah ribu ah ha, yang mencari lepas mencari itulah bom meletup lepas tu macam-macam kusangkakan panas gila masa itulah tak senang duduk orang kejar semua nak lagu gila cakap milah lah cari dulu kalau masa mula-mula kenal Fiz orang macam tak percaya Fiz boleh tak boleh boleh tak boleh ni tapi itulah rezeki dia kan dengan selekeh itu lah dia dulu aduh aku tak percaya macam mana lah cari okey tak okey ni okey tak okey tapi kerja dia ni buat lagu je lagu kan kita tahu lagu buat lagu buat lagu buat lagu buat lagu macam lagu kan reject buat ha. Tapi kebanyakan kuota sekarang ni ada tak awak hantar lagu? Ha. Bila hantar tak ambil, dia dah kecewa. Oh tak habis ya? Oh. Kita dulu buat lagu, berpuluh-puluh lagu orang buang. Tak kisah. Macam tu lah YouTuber juga ni. Buat konten orang tak tengok. Lalas fras. Banyak macam tu juga. Tapi apa salahnya YouTuber tengok sekejap. Cuma sekejap je. Ha, lah. Yelah. Okay betul, lah. Betul. Bukan kena bayar pun. Betul. Itu je. Last kau jumpa Brother Dino bila? Dah lama. Album UK tu lah. Eh tak? Lepas tu dia pun dah tak ada yalah. Tak ada artis dah dia Arina dengan Melissa je. Lepas tu Nozi. Lama sangat. Apa Syahri dah banyak tak ingat sebab dah lama sangat. Cerita kisah Aisyah lama memang tak ingat. Tapi banyak cerita kita zaman Waria Music dulu. Dekat tingkat satu lorong Brunei Selatan kan. Tempat Cina. Aduh. Kat situ lah studio jamming apa semua. Tidak kisah. Tak ingat. Tahun 89. 90, 91. Tahun 91 kita keluar album. Maksud Syahri dah rapat dengan Dino. Tapi Abang Dino memang bantu, dia cakap aku, aku nak bantu Syahri dia satu benda, dia ni boleh berjaya. Dia bagi percayaan buat terbit album, album bulan UK, first album. Siapa penyanyi dia eh? Siapa penyanyi, tak ingat nama dia tapi. Ingatkan kau recording dekat Singapura juga. Macam mana boleh tak recording Singapura pula? Sekarang kan Waria Music semua studio kat Singapura. Kau minta kat Taman Luri ke macam mana? Betul, mungkin minta itu lah lagi pun. Senang yang dekat KL. Dia dah rasa duduk Singapura dah tak nak dah. Dah sikit dah. Aduh. Buat Singapura kerja kontrak ni. 5 tahun. Macam-macam benda buat. WP kau bersih. Dahsyat. Alhamdulillah lah Syahri sekarang ni dah jadi orang yang berjaya. Buat lagu lagi ni eh? Masih. Pada aku, seninya aku itulah sahaja. Kaya lah. Semalam jumpa dia. Saya lama cari dia. Lepas tu Datuk Fazli daripada Muar. Dia Fazli memang rapat dengan saya. Dia kata, ajak, kau nak jumpa Syahri ke? Jumpa Syahri ke? Ubat ni ubat aku. Dia orang tak datang pun. Oh ya? Ubat dia datang nak datang mana ni? Dia bukan dah balik? Tak, dia datang mana ni? Ya ke? Cuba call dia. Handphone aku tak boleh call. Kamera aku buat kamera. Tak boleh. Ajak lagi ya. Datuk Fazli. Yang kat orang Muar tu. Kau ada nombor dia? Tak tahu kalau ada dia sekali. Dia pun nak buat single kan dia kan? Dia dah lama lah. Bisa kadang-kadang kita ingat. Cakap aja tapi apa tu? Tapi kita bagilah pengerah dulu tak ada lah betul juga kita nak buat kerja kena ada pengerah dulu baru kita semangat kerja apapun memang lah kan mesti ada pengerah dulu kan dulu. Juga lagu dah ada banyak kan lagu banyak kena aku tengah buat budak-budak kerabat nganu dah siap dah habis muzik dah sekarang tengah praktis lah cantik. Tapi dia okey, jadi tak kisah berapa bajet cakap je. Pop rock lah. Pop rock lah. Dia sehari ni dia terror lah bidang pop rock macam slam, UK. Memang itu genre dia. Itulah tu. Tapi legend, memang legend. Jiwa macam tu. Masa dia rilis kumpulan UK berbisa-berbisa. Lepas tu slam, Rimis Mengundang. Saya masuk
waktu siapa Ziana Zain keluar semua lagu dia, saya masih fikir macam oi gila betul lah saya ambil ni lagu semua, ya Allah. Bagi kumpulan Scan, kumpulan Spring, lagu Bertekan Cinta pun lagu tu kan. Berapa lama kah lagi tu pun lagu dia. Oh, masa tu ini masa tu idea jumpul, aku jumpa lah Lok masuk kat Lucah Mas. Ini orang gila lah nasi dia cakap. Ya, apa-apa aku ni Lok cakap. Dia punya melodi dia, oi, oi. Sehari berapa ratus lagu kan. Tak tahu, Lok pun gila juga buat lirik kan. Lok dia gila buat lirik. Oh, memang masa tu memang suka Alhamdulillah lah. Dikurniakan insan-insan yang berbakat. M. Nasir dengan Lok, Syari Amri banyak lagu, lirik terus eh. Syari Amri ni dia. Ada buat lirik. Hari ni banyak dia buat lagu dia, lirik dia sekali. Lagu Umbrella tu pun. Banyak Umbrella. Melaku Minang Belaka. Haa, tu pun lirik. Lirik dia. Lirik dia ni macam satu kisah kehidupan yang yang kita lalui. Dia lagi realiti tau. Dia tak ada kias-kias. Direct je. Haa. Kalau dipaksa, aku terpaksa. Apa? Aku terpaksa, kau dipaksa ke? Jangan lagu Scan. Lagu Scan. Haa tu. Lagu tu pun lirik best. Cantik. Haa. Remix Mengundang pun best. Haa. Dia. Itulah kelebihan Brother Syari Amri. Sebab orang kita ni banyak story man tu. Banyak yang kita lalui. Orang lain pun lalui. Jadi apa yang kita buat tu orang lain pun terima, rasa apa yang kita rasa. Macam mana dia boleh pelbagaikan melodi dengan lirik-lirik tu yang boleh senang masuk kat orang? Yalah, tapi apa yang terkeluar masa tu, macam lagu Bermi Mengundang. Spontannya lirik, tak ingat datang-datang je. Tak ingat datang-datang. Tak ingat datang je. Macam tu eh? Dan tak. Itu yang pernah sekali nak naik PSCC atau puncak menara PSCC. Satu hari, dua orang tak pagi. Nampak Malaysia book of record. Satu komposer pertama di dunia menciptakan lagu tertinggi. Yalah. Lali dia terdiam. Lepas tu? Lali, okey, boleh tak kamu buat kata kerja? Aku buat kata kerja. Itu bagi, last minggu bagi dia, dia pun check. Check, last minggu dia telefon. Ri, kita orang kata nak bertanggungjawab ni. Sebab atas sekali puncak tu goyang. Atas sekali bangun goyang. Angin kuat. Atas sekali. Yalah kita ikat tali pinggan lah ke tepi. Kita pun takut mati. Yalah, kan? Betul juga ni. Sebab aku nak berenang macam main dia. Macam main dia macam berenang. Tak berani. Yalah. Kalau manjak berani. Bukan manjak lah. Yalah. Duk atas sekali. Puncak. Gila lah jari ni dia. Memang. Dia orang kata tu, Ri, kita orang takut kamu terjung ni. Sekarang buat lagu lagi? Sekarang masih buat. Masih eh? Masih. Ni tengah baru lagu dekat Rosa yang artis Malaysia tu. Baru dah hantar dekat dia. Lagi pun sekarang dia sibuk dengan pemikiran video clip dengan Melly Ghost Road. Tapi lagu kita dah email dekat dia. Dia kata dalam jalan lapan lah. Dia tengah praktis lah. Sekarang ni pun saya tengah buat lagu untuk ada terbaru lah. Anggota kerajaan, dia pun nampak single. Tengah buat muzik. Ui, bagus. Dan juga sekarang dia tengah prepare. Alhamdulillah, rezeki baru datang. Tengah prepare untuk buat filem. Dan kemungkinan besar, Zidane akan menyanyi Boy jadi pemain akan datang KL. Dia akan basking kat KL. Baik, dia bawa kan lagu tu kan? Dengan style dia. Sebab kerana dia lah lagu tu meletup. Boy jadi pemain ni meletup kat Indonesia. Lebih 90 juta. Lebih 90 juta. 90 juta view, dahsyat. Itu satu rezeki tu. Kalau lagu tu direkod oleh artis sana, sale kat sana, dia macam mana publishing? Waktu ada publishing. Ada publishing. Apapun kita buat kerja pun ada publishing, tak boleh. Mesti dia kena bayar pada publishing. Publishing akan bayar pada kita. Okeylah. Itulah. Okeylah kalau macam tu. Tapi kita tersonok lah sebab orang boleh terima kaya. Betul. Itu je. Tapi banyak sebenarnya lagu Syari Amri yang artis-artis Indonesia nyanyikan. Tapi yang pecah rekod, Grammy Mengundang lah. Boleh dia buat versi dangdut, versi reggae pun ada. Grammy Mengundang lebih 30 versi. 30 versi. Batak, Jawa, Minah, Roncong, Jok. Melodi dia memang cun gila. Dia meja kan. Meja lembut, meja melo. Dia meja tak macam meja biasa kalau dia keras, tapi lembut. Tapi lagu tu yang satu tu bukan sedap sangat. Bunyi sedap kat tu je. Tu je. Yang sedap kan tu je. Dalam tak sedar kebasahan. Itu je yang sedap. Aduh. Tak biasa je. Saya ingat nak buat konten dengan dia kat ofis dia. Tapi dia pergi ofis minggu sekali. Alamak, tunggu bila. Dalam malam ni, tengah tu jumpa. Kebetulan. Jumpa, minum. Yelah. Kebetulan pula semalam jumpa dia punya channel dia ada masalah. Macam channel dah okey dah? Lain slow lah. Ya? Ya tu pun memang buat kata lain slow. Tak boleh buat lah sekarang ni? Belum jari, belum lagi. Okey, tak apa. Kita berhenti setakat ni. Okay.
Lepas tu, terima kasih kepada Syari kerana sudi berkolaborasi dengan saya, sembang share apa yang patut. Nanti kita jumpalah lain kali, pergi ofis ke, kita sembang-sembang lagi. Jangan lupa rakan-rakan kita like and subscribe. Kalau itu je yang sekadar memberi sokongan dengan cara begitu. Yalah, sekarang. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.